Ya, teman-teman, bertemu lagi ya dengan saya. Cek ini, teman-teman, tanaman saya. Mencoba bikin bonsai. Tanaman apa nih, teman-teman ya? Bonsai bagus enggak ya? Kalau ini beringin. Nah, itu. Beringin ini saya ambil dari nepa-nepa tembok ini, teman-teman. Ambil. Ini apa ini? Oh, ini seri nih, teman-teman. Ini seri ini. Tinggal ambil mecahin tembok. Ini juga nih. Dingin. Tadinya nempel tembok. Aku ambil kasih air biar hidup, besok bawa pulang. Dan juga di mes, teman-teman. Dingin ini ya. Saya bikin bonsai. Ini beringinnya. Ini dua ini, teman-teman. Saya pot jadi satu. Nah, ini pisah sendiri. Ini udah lama ini. Udah ada 3 bulanan saya nanam. Makanya besok mau dibawa pulang lah, libur Senin tanam di rumah. Ini pohon apa, teman-teman? Siapa yang tahu nih? Pada di sampah di sini. Tadinya saya ambil ini di sini, teman. Nih, di pasiran ini. Ini masih ada nih. Tumbuh lagi nih. Kita lihat sini. Ini, teman-teman. Ini batang ini, teman. Bukan batang ya, apa? Tukulan, tukulan tadi akarnya saya tanam nggak hidup. Jadi saya potong, saya tanam. Saya rendam air hidup, teman-teman. Yang ini udah kuat akar ini. Yang ini tuh. Tapi lama ini, teman-teman. Udah ada 2 bulan ini. Masih segitu aja ya. Tanam di tanah masih sudah bisa hidup belum ya? Tanam di tanah. Jadi miring kan. Jadi susah, teman-teman. Gimana ini? Udah lama, teman-teman. Yang ini udah semi. Nih. Semi, 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 dan semi. Tapi akarnya belum ada. Belum tumbuh. Nah, saya coba belah batang ya. Kok belum tumbuh akarnya ya? Nanti yang ganjil batu, teman-teman. Batu kenyang air. Ini kalau hidup. Harapan saya hidup sih, teman-teman. Ini mundur nih, teman. Mundur ke sini. Nah. Tadinya di batangnya saya telekuk sebelum saya potong ini. Lama. Perapian daripada dibuang kan. Ini juga ada semi nih tuh. Mana tuh. Tapi belum keluar daun ya. Keringin ini nempel tembok juga tadinya saya ini. Yang itu mati tuh. Ini mati, dicoba. Ini yang hidup. Pindah ke pot. Berani belum ya? Pendapatnya gimana, teman-teman? Pindah pot berani belum, teman-teman? Akarnya baru dikit sih. Atau enggak akarnya tuh. Akarnya baru dikit. Akarnya. Akarnya baru dikit. Kalau batu-batuan ada tuh, teman-teman. Pakai madu. Batu-batu ini juga ya. Rencana saya pindah ke pot ya kan, pindah ke pot udah hidup saya kawat, terus saya susun di atas batu gitu kan, bersiapkan hidup di atas batu gitu. Dicoba ini air jelek-jelek tapi, teman-teman.
Ini belum ya tanam ya. Di pot. Pendapatnya gimana, teman? Kalau daunnya udah banyak yang ini tapi akarnya baru dikit. Nah. Gimana, teman-teman? Berani belum tanam di pot? Ya. Luka ini ya. Waduh. Enggak apa-apa lah ya. Akarnya udah keluar ya. Tanam. Gimana pendapatnya, teman? Tanam di pot sudah berani belum? Alih-alih bonsai. Ya, senang bonsai, teman-teman, tapi ya itu anak kendala ya, jadi ingin bikin bonsai sendiri. Serok, teman. Oh, ini baru lagi semian. Nanti ya, ini kan dikawat, ini kesanain, misalnya saya sana, ini tetap agak turunin. Ini agak hidup, ini buangin nanti. Ya. Oke, teman-teman ya. Dari liburan ya, kita coba-coba bikin-bikin bonsai bambu serut. Pingin saya kemarin ditawarin saya sama adik ipar itu asem, dia nyangkok tapi belum dibentuk, nyangkok itu dipotong, kalau dipot kasih suruh. Oke, teman-teman ya, semoga kita sehat selalu ya, salam sejahtera ya, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Yang udah saya ucapin terima kasih. Semoga kita sehat selalu ya. Ya. Ini teman-teman. Mencoba. Ini dikawat ke sana kan. Ini sawat ke sana. Itu isi ruang kosong sini. Masalahnya mencoba ya. Bagus jeleknya kan nanti hasil terakhirnya ya. Batu-batu ya ada sih, teman-teman. Ini hobi saya. Saya batu sama bambu unik. Sama ini nanam-nanam. Walaupun saya kan untuk rencana untuk hiasan sendiri di rumah, teman-teman. Di rumah masih gersang, rumah saya itu belum ada tanamannya. Jadi ada bonsai kan pagi-pagi libur itu kan ngopi sambil ngeliatin bonsai. Ngeliatin batu kan, ngeliatin bambu unik. Kalau istri, kalau bonsai senang dia nanam. Zamannya bunga kemarin tuh, waduh, tidak bolang, ada bunga keladi itu suruh bawa pulang, lompong suruh bawa pulang. Kalau batu emang nggak bisa ya. Nanti rencana saya, kalau bonsai itu saya perpaduin sama batu, teman. Batu misalnya kan. Nah, di pot seakan-akan hidup di atas batu gitu kan. Ini gini ya. Nah. Belajar. Kata temen ya. Cukup sekarang ya. Ya, ya. Ini fosil-fosil ini. Jesper. Ini anggur. Teman-teman ya, cukup sekian ya untuk selingan, teman-teman, ngilangin suntuk. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.